Hai, apa khabar semua? Saya Cikgu Eng. Pernahkah anda mengalami masalah laptop tertiba rosak ataupun dicuri ataupun tertinggal kat rumah semasa anda nak menggunakan file dalam laptop anda? Okay. Tahukah anda bahawa masalah ini semua dapat diatasi dengan ID MOE Google Classroom yang dipegangkan? Sekarang marilah kita sama-sama belajar bagaimana kita buat simpanan dokumen dalam laptop kita secara terusnya di dalam Google Drive tanpa perlu membuka Google Chrome dan Google Drive. Kita akan gunakan simpanan fail dalam laptop kita seperti simpanan dalam laptop yang biasa kita buat. Pada masa yang sama, file-file berkenaan akan tersimpan dalam Google Drive kita. Okay. Caranya macam ni. Pergi ke Google Drive dengan MOE Google Classroom ID anda. Pergi ke sebelah kanan atas. Icon setting tu, anda tekan dan keluar tiga pilihan. Pergi ke pilihan yang kedua, Get Drive for Desktop. Lepas buka Get Drive for Desktop, maka kamu terus ke bahagian Download and Install Drive File Stream. Okay, pilihlah operating system yang berkaitan dengan komputer anda. Jika anda menggunakan Windows, maka download for Windows. Right. Lepas download, okay, kat sini saya tak tunggu di habis sebab saya suruh download. Maka kamu pergi buka ke bahagian Download punya Drive folder. Okay, kamu kan akan jumpa yang ni Google Drive File Stream Setup. Okay, maka double click. Lepas double click, dia akan tanya sama ada nak install atau tidak. Maka kamu install change in your laptop. Okay, so sebelum anda tekan install, pilihlah add an application shortcut to your desktop supaya nanti kamu nak cari di mana tempat dia senang. Nanti jumpa kat desktop sahaja. Okay. So, maka tunggu sekejap untuk dia install. Lepas habis install, anda akan jumpa. Okay. Lepas siap install. So, kamu boleh tutup. Okay. Walaupun biarkan saja, nanti dia akan keluar minta kamu sign in Google Drive berkenaan dalam Google Drive File Stream ni. To be continued to Google Drive File Stream, kamu kena install dengan sign in ID anda. So sign in the ID MOE anda. Mesti guna MOE ID, tak boleh guna personal Gmail dia ID. Password, type password anda. Maka dia akan berjaya login kepada, dia akan tunjuk okay, Google Drive sudah berjaya masuk ke dalam laptop anda. So ini dah boleh tutup. Okay, sekarang bila kamu, okay, dia akan keluar satu paparan Welcome to Google Drive File Stream. Okay, dia akan tunjukkan pengenalan secara ringkas kepada anda. Baik, begin next, next, next. Ataupun kamu tak tengok, you boleh terus tutup. Okay, sampai akhir dia akan minta, dia boleh membenarkan anda buka open Google Drive folder. Baik. Bila kamu buka, kamu akan jumpa macam ni. Okay. Dalam PC anda ataupun dalam laptop anda, kemungkinan hanya satu drive sahaja. Ataupun ada yang pecah pada drive C dan drive D ataupun drive E. Okay. Sekarang kamu akan jumpa ada tambahan satu Google Drive. Okay. Google Drive File Stream yang drive ke dalam laptop anda. Okay, bila kamu right click tengok properties dia, okay, dia dibekalkan sebanyak 118 GB. Okay, ini hanya sementara sahaja. Okay, so sebenarnya dia tak ambil tempat, okay, tak ambil tempat hard disk laptop anda. Okay, kamu kan dapati kandungan ke dalam sini, My Drive ini, adalah sebiji sama dengan Google Drive anda. Kalau kamu buat bandingan, contohnya kat sini Google Drive saya,
Okay. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 folder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 folder. Ia adalah sebiji sama. Okay. Maka lepas ni, apabila komputer anda secara automatiknya online, okay. So apa-apa bahan file yang kamu simpan dalam Google Drive File Stream ni akan serentak disimpan ke dalam Google Drive anda. Okay. Maka anda tak perlu buat pindaan upload kepada Google Drive daripada laptop anda ke dalam Google Drive. Ini secara automatik dia akan synchronize ataupun sama serentak dengan Google Drive kat internet. Okay, bermaknanya simpanan ni semua adalah on cloud, dia bukan dalam laptop anda. Okay, misal kata saya ada file dalam komputer saya, right, saya nak pindah masuk ke dalam file sini. Alright. Okay, contohnya ini adalah Google Drive saya. Okay, katakan saya ada satu folder daripada laptop saya nak pindah masuk. So, maka saya pindah masuk macam saya pindahan folder antara folder. Right, so nampak dia sudah masuk kat sini. PAT fizik saya. Okay, yang ni tambahan baru. Sekarang pula saya pergi tengok Google Drive saya. Okay. Kat tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan? Okay, sekarang hanya perlu refresh sahaja. Okay. Lepas asas 8 ini, PAT fizik tak ada kat sini. Bila saya refresh, saya loading semula Google Drive saya. Secara automatiknya, file berkenaan sudah ada kat dalam sini nampak. Okay, PAT fizik ni sudah ada backup kat dalam Google Drive saya. Bermaknanya sekarang kalau saya terus pergi komputer lain, saya login MOE GCID saya, okay, ataupun handphone saya buka Google Drive, automatic folder ni ada kat dalam Google Drive saya. So bermaknanya segala simpanan dalam sini automatiknya adalah sama dengan Google Drive anda. So, jadi lepas ni, kalau laptop anda tiba-tiba rosak, dicuri ataupun tertinggal tempat lain, anda tak perlu risau lagi sebab masalah ni telah dibantu oleh MOE GC anda yang memberi manfaat kepada anda sebenarnya. Right. So, saya harap video ni dapat membantu anda. Okay. Jika anda nak teruskan dapat video terkini daripada saya, bolehlah subscribe channel saya dan beri sokongan kepada saya untuk terus buatkan video-video yang dapat bantu anda semua. Sekian, terima kasih.